Oke, keberangkatan dari Bus Bintang Utara Putra dengan kode pintu Sultan. Saat ini jam 18.36 menuju Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat malam untuk kita semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Malam ini saya berada di Terminal AKAP Kota Pekanbaru, masih seperti biasa memantau suasana keberangkatan bus-bus Sumatera dari Terminal AKAP Kota Pekanbaru menuju Kota Medan. Saat ini jam 18.37 menit pada tanggal 30 Desember 2023. Nah, untuk saat ini jam 18.37 menit, suasananya sudah berkurang ya, keramaian. Dan unit-unit bus sudah banyak yang parkir juga di luar seperti yang di belakang kita ini. Itu ada bus Intra, Lasmilanggeng, bus pariwisata dan Renabadi, dan satu unit bus JRG. Dan saat ini terpantau bus Senpati Star tinggal 3 unit yang non-stop, sleeper dan double decker. Dan di peron nomor 3 ada Halmahera, dan Halmahera ini baru tiba mau masuk lagi ke peron 3. Ini mau masuk ini ya, mau masuk ke peron. Dan di lajur 2 ada 2 unit bus Putra Pelangi Perkasa Scania Tronton, ada 2 unit. Dan di peron 1 ada bus JRG 1 unit. Dan suasana untuk saat ini untuk para pemudik penumpang masih lumayan banyak. Berarti banyak bus yang belum tiba saat ini ya. Kalau penumpangnya masih banyak ini. Ini di peron 1 banyak penumpangnya. Nah, di peron 2, lajur 2 banyak. Ini penumpang-penumpang keberangkatan malam ini. Ya, masih banyak. Di lajur 3 penumpangnya ramai. Ini di lajur 3 bus Halmahera, dan di lajur 4 di luar ada bus Sempat Star. Yang Sempat Star tinggal 3 unit. Sleeper primer dan yang double decker, dan satu unit lagi yang bus Sempat yang nonstop yang kursi triple 1. Ini satu unit bus Lasmilanggeng. Saat ini jam 18.46 dan satu unit bus Paimaham keberangkatan dari Pekanbaru menuju Kota Medan. Dan satu unit bus Halmahera baru tiba memasuki ke peron. Oke, yang untuk bus Sempat Star yang nomor pintu 80 yang tadi di depan parkir ya, ini sudah masuk ke peron. Berarti saat ini untuk Sempat Star ada 4 unit. Tadi sore sudah berangkat 1, totalnya 5 unit berarti Sempat Star untuk keberangkatan malam ini menuju Kota Medan.
Nah, untuk saat malam ini sudah banyak yang parkir lagi ya, sampai berlapis-lapis parkiran. Ini Laksmi Langging, di peron 1 ada Bintang Utara dan JRG, 2 unit berarti 1 lorong. Dan ini ada satu bus Petrapi dengan kode PIN Seronus. Dan di lajur 2 ada 2 unit bus Putra Pelangi. Di lajur 3 ada bus Almahera, ada 2 unit. Dan di lajur 4 di paling luar ya, di samping ada 4 unit bus Tempat Besar. Dan ini masuk 1 unit bus Sahabat Satria Pini. Woi, udah berlapis-lapis ini parkir. Satu unit bus JRG yang dari depan sudah mau masuk ke dalam, dan bus Intra. Ini udah berlapis-lapis ini parkirannya nih. Ramai sekali. Ini bus Halmahera yang unit keempat. Tetap masih banyak ya penumpangnya bus Halmahera. Ini ramai sekali. Kita masih mengatur dan mengecek tiket-tiket keberangkatan dari bus Halmahera dengan nomor pintu 0020. Ini unit bus Halmahera yang keempat. Nah, ini dia penumpang dari bus Putra Pelangi Perkasa menuju Kota Medan. Penumpang-penumpang yang mau mudik ya. Woi, ramai sekali. Bikin lu Jos. Mantap. Bang. Banyak sekali ya. Ini dari bus Halmahera dan Makmur. Serapi dengan nomor kode pintu Seronus, keberangkatan malam ini menuju Kota Medan akan berangkat saat ini jam 18 lewat 56 menit. Bertugas, selamat sampai tujuan untuk bus Rapi PIN Seronus. Ini dia bus TMS. TMS dengan kode pintu 99. Tujuan ke Sumatera Utara. Oke, langsung digandeng ya. Berarti tadi yang bus Sahabat Satria, ini ekstranya dari bus PMS. Iya, ini penuh semua ini kursinya. Saat ini jam 19 lewat 3 menit. Satu unit bus JRG dengan nomor pintu 104, tujuan Kota Medan dengan kursi 22 spesial kelas. Tujuan Medan saat ini keberangkatan jam 19 lewat 00. Selamat bertugas, selamat sampai tujuan. Bus Bintang Utara Fulpo dengan kode pintu Beraha.
tadi bus Bintang Utara Putra mundur karena ada satu unit bus JRG masuk ke peron 1. Dan saat ini satu unit bus El Depo dengan nomor PIN E035 tujuan ke Pematang Siantar saat ini keberangkatan jam 19 lewat 7 menit. Ini dia bus Bintang Utara PIN Graha Volvo B11R. Ini Tronton Super VIP. Ini full AC dengan susunan kursi 22. Bus Medan Jaya Simalem keberangkatan dari Pekanbaru jam 19 lewat 9 menit dan disusul dari bus Bintang Utara Putra PIN Graha. Selamat bertugas, selamat sampai tujuan. Oke, gandeng-gandengan keberangkatan ya. Medan Jaya, terus Bintang Utara Putra, dan dilanjut lagi dari bus Halmahera yang kode pintu 005. Sama-sama tujuan ke Medan, ini bakalan kejar-kejaran ini. Di urutan paling depan Medan Jaya, di tengah-tengah bus Bintang Utara Putra, di belakang bus Halmahera. Satu unit lagi bus Putra Pelangi baru masuk. Saat ini jam 19 lewat 11 menit. Bus Putra Pelangi masuk satu unit, berarti malam ini ada 3 unit bus Putra Pelangi Perkasa keberangkatan menuju Kota Medan. Ini dari bus 4 Star belum ada pergerakan, tinggal 4 unit lagi bus 4 Star. Ini baru masuk bus NPM dari Pasaman menuju Kota Medan dan Binjai. Saat ini jam 19 lewat 13 menit, bus NPM masuk di terminal Kota Pekanbaru dengan kode PIN 2V59. Ini dari Pasaman, Sumatera Barat. Oke, selamat jalan abang. Penuh abang? Penuh. Oh, mantap. Rancak mana? Oke, bus NPM selamat bertugas, selamat sampai tujuan menuju Kota Medan dan Binjai. Keberangkatan jam 19 lewat 14 menit. Bus Putra Pelangi yang trip kedua. Oh, gaspol si paman. Keberangkatan saat ini jam 19 lewat 22 menit. Selamat sampai tujuan. Sempati Star Double Decker Sleeper VIP dan Super Seat dengan kode pintu 83. Keberangkatan saat ini jam 19 lewat 26 menit menuju Kota Medan. Sempati Star tinggal 2 unit lagi sleeper dengan non-stop. Oke, lanjut lagi dengan unit
Bus 4 star yang non-stop, seat 11, 111 dengan kode pintu 78. Dan satu unit ini bus TAM, bus AKDP. Keberangkatan saat ini jam 19:30. Lanjut lagi bus AKDP dari TAM. Bus TAM ini cantik-cantik ya, livery-nya, body-body Volvo, Tronton 430 horsepower tenaganya. Unit yang kedua, bus JRG, ini non-stop seat 21, keberangkatan menuju Kota Medan. Mantap abang! Saat ini jam 19:36. Selamat bertugas, selamat sampai tujuan. Bus Rema Abadi, Solo Surabaya sudah keluar. Tak dapat lewat ya. Jadi digeser bus Putra Pelangi Body Jetliner. Bus Putra Pelangi Perkasa Scania K410 IW. Keberangkatan saat ini dengan bus Rema Abadi jam 19:43. Ada unit bus Salmaera yang unit keempat. Jam 19:53. Sempati Star Sleeper Primer. Keberangkatan jam 19:41. Sempat Star Sleeper Primer dengan kode pintu 85. Selamat bertugas, selamat sampai tujuan menuju Kota Medan. Satu unit bus Pemha Gracia dengan kode pintu Maestro. Maestro berapa nih ya? Maestro 43. Keberangkatan menuju Sumatera Utara. Sumatang Siantar dan Perapat. Jam 19:55. Ini dia penumpang dari bus Makmur. Ini bus Makmur Royal Class seat 2.
22 dengan Legacy SR2 XHD Prime. Satu unit bus ALS Antarlintas Sumatera dari Kerinci. Ini tujuan ke Medan dengan nomor pintu 364. Super Executive Sub 22 dengan total kursi sebanyak 28. Dengan bodi jetliner. Ini satu unit bus baru saya lihat ini ya. Ini bus pariwisata tapi mereknya Rauli Trans, tujuan Medan. Begini bang, unit ini ya bang, tujuan ke Medan. Artis Toba. Full AC, kursi 22, mata. Dan bus ALS juga lewat ya, berangkat yang dengan nomor pintu 364 beserta Rauli Trans sama-sama berangkat menuju kota Medan, Sumatera Utara. Saat ini jam 20 lewat 3 menit. Oh, ternyata di depan ada Almahera yang berangkat. Oke, gaskan paman. Coba, mantap. Langsung digaspol dengan supir bus Rauli Trans dan Almahera yang seat 21 ikut dari belakang. Selamat bertugas dan selamat sampai tujuan. Untuk 3 unit bus di depan, ALS, Rauli Trans, dan Almahera. Nah, inilah dia bus terakhir kita dari keberangkatan Terminal AKAP Kota Pekanbaru menuju Kota Medan. Ini bus Makmur Royal Classic 22. Selamat bertugas dan selamat sampai tujuan. Dan inilah video terakhir kita. Dan suasana di Terminal AKAP sudah sepi dan kosong. Unit-unit bus sudah tidak ada lagi, sudah berangkat semua, dan para mudik sudah tidak ada lagi, tidak ada yang tertinggal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan memantau di hari-hari berikutnya.